Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dijumpakan dalam keadaan sehat. Benar ya ini pagi ya? Iya, kita masuk pagi. Sudah jam setengah satu, nanti jamnya ketukar lagi. Ini ada pekan sahabat-sahabat kita dari Pekanbaru, saudara-saudara kita dari Pekanbaru nih. Kita perjalanannya berapa jam bu dari sini bu? Dari Pekanbaru bu? 9 jam. Dari Lansing. Macam Jogja hampir inilah Bangil Pasuruan ke sana. Ya kalau sekarang enggak lama itu kalau ada tol dan semuanya enak tol. Kan Jogja itu yang belum ada tol, entar lagi kita bangunnya kalau paling pedoknya bener nanti. Nanti biar Jokowi marah. Apa pangkatmu bangun tol? Ya bu, hari ini mudah-mudahan bambu yang dibawa benar, kayak kita dapat rezeki. Ini bambu putoknya nih ya bu ya? Iya. Bawa satu aja? Iya. Ini punya siapa bu? Punya teman. Punya teman, gak tahu sejarahnya dapatnya dari mana ya? Center. Ini enggak diceritakan dapatnya dari mana gitu enggak ya? Enggak. Dari naik layang nari. Hilang komunikasi mas. Hah? Hilang komunikasi. Oh gitu. Enggak bisa dihubungi orang yang ngasih itu. Oh, dikasih terus dia hilang. Sayang kalau asli. Enggak dapat duit. Enggak lumayan lah orang. Entah ya. Kalau ini sama ini bambu sakit, bambu kemakan hama. Ini sama ini bukan bambu petuk. Ini hanya kemakan hama. Ini bambu cacat. Ini yang cacat bagian luarnya aja. Ini bukan ruas. Terus yang ini juga ini ruas karena ruas itu seperti ini. Ini ruas. Ini cabang. Ini ada cincin dalamnya. Ini sakit. Ini kemakan hama. Kalau dibelah ini bukan ruas. Ini ruas. Ini cabang. Ini cincin dalam, ini kemakan hama. Yang di sini ini ruas, ini benar. Ini ruas, ini petuk namanya. Ini petuknya kayaknya dipetuk-petukkan ini. Iya. Ya, Bang. Tuh. Masuk ya. Ke dalam itu. Iya kan. Oh ya nampak lemnya. Karena di sini nggak akan bisa. Tuh. Ini nggak bisa kalau ini. Ini yang asli nggak akan bisa patah. Nah, ini yang disambung. Yang karena kalau nggak dirusak nanti ada yang nggak tahu dibelinya. Pertama kita menipu orang walaupun kita nggak tahu. Kedua nanti kalau orangnya nanti ketika dia lapor polisi, ini kerajinan dijadikan bambu petuk, maka bisa masuk ke pasal 378, hukumannya ibu-ibu di atas 6 tahun. Kan bapak-bapak sayang. Kalau sekalian yang saya yang beli kayak gini misalnya harganya 3 miliar atau 4 miliar atau 5 miliar gitu, masuk 6 tahun kita sesuai. Misalnya 6 miliar. Dibagi orang 2 miliar, misalnya kan begitu itu. Kalau kita kerja dalam 6 tahun, misalnya enggak mencapai 6 miliar ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang ditipu pembeli enggak akan bisa. Rata-rata yang beli adalah orang yang enggak ngerti bambu, maka dia dibeli itu. Ada undang-undangnya. Kalau di sini enggak akan patah karena ini luas beneran. Kalau ini di slope gitu. Nah, namanya dipetok-petokan. Kalau ini luas, ini cacat, ini luas cacat, ini luas. Ini ruas, ini sambungan. Kalau di video-video saya kan selalu kalau nggak benar saya rusak agar tidak ada yang jadi korban, orang-orang masyarakat yang tidak tahu. Biar maksud saya kenapa nanti para penipu-penipu minggir, yang berani berhadapan dengan saya adalah yang benar. Maksud saya menantang kebenaran. Jika benar, ayo berhadapan dengan saya. Yang nggak benar minggir gitu loh, ya kan? Kalau saya nggak benar,
pasti saya takut ada di YouTube, ya kan? Karena yang nonton kita ini bukan hanya lingkungan Bantul Jogja aja, yang nonton nyatanya sampai ke Bengkulu, sampai ke Pekanbaru, nanti sampai ke mana-mana, itu kan nanti yang benar terusik jiwanya. Saya mau hadapi Bang Paul kan gitu ya. Antasan dia bilang tadi enggak boleh dibelah kan. Ini enggak usah dibelah, itu enggak tak belah. Terus. Itu di level teko aja bisa. Iya, diajak juga enggak mau. Enggak mau dia diajak tadi. Sama ibu katanya. Dia malu kalau datang tadi kan malu. Pemirsa dari Jambi, kawan-kawan kita di Pekanbaru, makanya edukasi kita itu bukan karena kepada apa ya masyarakat, tapi juga kepada para pemilik, agar jika nanti itu merasa tidak benar, merasa buat sendiri, nggak usah berhadapan dengan saya karena nanti sia-sia, dan juga tidak usah berhadapan dengan masyarakat apabila merasa itu barangnya tidak benar, jangan dibenturkan, jangan ditawarkan kepada masyarakat, nanti juga musuhnya kepada saya. Kebenaran akan tetap ada di kebenaran, yang nggak benar saya hancurkan. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.